lurus dan rapi, tim sofalawal-falawal. Sekali lagi mengingatkan sholat istisqa dua rakaat. Rakaat pertama diawali dengan takbir sebanyak 7 kali. 7 kali dengan takbiratul ihram. Kemudian rakaat kedua sebanyak 5 kali. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Allah Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar 'ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ibadallah, masyaral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya untuk melaksanakan kehidupan yang kita jalani sebagai salah satu modal utama untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tegaskan kepada kita bahwa penciptaan kita di dunia ini adalah bertujuan untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami berpesan kepada diri pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk bersama-sama menjaga kehidupan ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai jemaah sekalian, wahai ibadallah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena takwa berasal dari kata waqo yaqi, artinya memelihara, menghalangi, menjauhkan, menyelamatkan hambanya dari api neraka. Jasad kita tidak akan pernah kuat untuk merasakan azab Allah di neraka kelak, wal'iyadu billah. Oleh karena itu, selamatkanlah jasad kita dari api neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepadanya. Ibadallah, salat sunnah istisqa merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan dalam setiap segmen kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita semuanya bisa meniru dan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau dan dalam kehidupan para sahabat pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat ataupun menyaksikan bumi kering kelontang, tumbuhan sudah tidak lagi tumbuh karena kekurangan air, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarruk, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan salat istisqa. Ibadallah, zumratul mukminin rahimakumullah. Sesungguhnya keringnya bumi, keringnya pepohonan sungguh sangat memberikan mudarat yang luar biasa, terutama kepada umat manusia yang tinggal berdampingan dengan pepohonan atau yang tinggal berada di atas bumi tersebut, terutama bagi kaum petani. Mereka tidak mendapatkan air untuk menyirami tumbuhan sebagai ladang usaha mereka, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kondisi kekeringan seperti sekarang mereka merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Sebagian dari mereka berhenti dari mata pencahariannya, bahkan sebagian dari mereka tidak lagi bisa merasakan mendapatkan nikmat yang Allah berikan sebelumnya. Ditambah lagi di beberapa pulau di Nusantara ini, Pulau Riau, Kalimantan, ada yang sengaja membakar hutan atau barangkali tidak sengaja membakar hutan. Tapi saudara-saudara kita sudah beberapa korban dalam korban dari kebakaran.
kebakaran hutan yang melanda negeri kita. Sungguh musibah kekeringan, sungguh musibah bumi tanpa ada air, musibah bagi umat manusia, dan bukan hanya umat manusia, alam binatang, alam ketumbuhan, semuanya merasakan kesengsaraan. Hadirin sidang salat istisqa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada negeri ini begitu banyak. Allah memberikan makanan ketika kita lapar. Allah memberikan kekayaan yang begitu luar biasa. Negeri kita dikenal dengan negeri yang subur makmur, wahjinawi. Rakyatnya senang karena sumber daya alamnya begitu melimpah, sehingga dikatakan dalam sebuah bait-bait syair, siapapun yang menanam tongkat dan batu, melemparkan batu dan tongkat, maka ia akan menjadi tanaman. Air lautan, air kolam, ibaratnya air susu, kita bisa meneguk air tersebut kapanpun kita membutuhkannya. Barangkali dengan kondisi seperti ini, sekarang menjadi kering. Bukan hanya dirasakan oleh kita semuanya, tapi seluruh umat yang berada, yang menghuni negeri ini, yang dikatakan negeri yang makmur, loh jinawi, rakyatnya subur, rakyatnya makmur, tanahnya subur. Namun sekarang kita merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Barangkali kita introspeksi diri, barangkali kita belum pernah atau kita belum bersyukur pada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kalian semuanya, kepada jamaah semuanya, mari kita perbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka Allah akan memberikan tambahan kenikmatan. Tapi jika kita kufur, maka ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala maha pedih. Ibadallah, dalam kondisi seperti ini kita semuanya menginginkan turunnya hujan. Namun kita semuanya tidak mengetahui bagaimana agar turun hujan tersebut turun kepada kita, turun membasahi bumi, turun untuk saudara-saudara kita di Riau, di Kalimantan. Berbagai percobaan sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi yang dimiliki, namun lagi-lagi teknologi tersebut tersirnakan dengan kebakaran hutan, tersirnakan dengan terpaan angin yang begitu kencang, sehingga hujan pun tidak kunjung turun. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat, sudah memberikan petunjuk kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya agar bisa turun hujan, yaitu kita semuanya disuruh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, berinabah kembali kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Nuh ayat 10-12, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum, Nuh, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya dialah Allah maha pengampun, maha penerima taubat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya dialah Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, selain menurunkan hujan yang lebat, Allah akan memberikan harta yang begitu banyak, membentangkan harta yang begitu banyak kepada kita semuanya. Wa banin, dan juga memberikan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannat, dan dialah Allah akan memberikan sungai-sungai yang penuh dengan ataupun memberikan kebun-kebun
melalui hujan tersebut. Tanaman jadi subur, taman-taman jadi menghijau, sungai-sungai jadi terisi dengan air yang deras. Oleh karena itu, kami mengajak kepada hadirin semuanya, mari kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita beriman kepadanya dengan penuh keimanan, dengan kita meningkatkan keimanan, dengan penuh ketakwaan, dengan kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, janji Allah itu pasti, janji Allah akan diberikan kepada kita. Terlebih lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk beristighfar dan kita menyambut seruan tersebut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila penduduk desa, penduduk kota, penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada kami, kata Allah, lafatahna 'alaihim barakat, kami akan, sungguh kami akan membukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang berasal dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami mengambil mereka, memberikan azab, memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ibadah Allah, dalam beristighfar bukan hanya kita beristighfar melalui lisan kita, akan tetapi bertaubat atau beristighfar kepada Allah. Ketika kita bertaubat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, dari lisan kita segera kita lantunkan, basahi lidah kita dengan ucapan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang besar ini, dosa-dosa yang sudah tidak bisa kita hitung lagi. Kemudian yang kedua, berazam untuk meninggalkan kemaksiatan, perilaku dosa yang kita biasa lakukan, kita tinggalkan seluruhnya. Dan yang terakhir adalah meninggalkan itu semuanya dan tidak mau kembali kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Ibadah Allah, para hadirin sidang sholat istisqa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali bentuk-bentuk dosa yang kita lakukan, barangkali kita menganggapnya sangat remeh dan sangat kecil. Ghibah, namimah, membicarakan orang lain, itu merupakan dosa. Membicarakan teman sendiri, itu merupakan dosa. Mengolok-olok teman, itu merupakan dosa. Membicarakan guru, membicarakan asatid, membicarakan SDM, itu merupakan perbuatan dosa. Kalian menghibahi orang, sama saja dengan kita semuanya, atau kita menghibah orang, sama saja dengan kita memakan bangkai saudara kita. Terlebih lagi, muncul ke permukaan dari ghibah tersebut sebuah kebencian yang melahirkan al-hasad, kedengkian, yang kemudian tidak lagi mendapatkan hidayah atau tidak lagi mau mendengarkan nasihat, nasihat yang baik dari sang guru, dari sang teman, karena hatinya sudah diliputi oleh kebencian. Barangkali dosa tersebut tidak terasa, barangkali sebagian santri merasakan bahwa kenapa akhir-akhir ini perizinan senantiasa dipersulit, perizinan yang biasa satu pekan sekali atau dua pekan sekali, kenapa menjadi satu bulan sekali. Muncul kedengkian, kebencian kebagian pembinaan, muncul kedengkian, kebencian kepada pimpinan, kebijakan yang tidak memberikan kelonggaran kepada kami. Akhirnya kebencian itu dimunculkan oleh segelintir orang, didengar oleh segelintir orang, akhirnya muncullah kebencian. Dan kemudian apabila guru menyampaikan, maka ia tutup telinga karena kebencian sudah menutup mata hati orang tersebut. Terlebih
diwajibkan untuk mengenakan gamis secara menyeluruh. Kalian merasa bahwasanya mengenakan gamis tadinya tidak biasa, muncullah ghibah, muncullah pembicaraan di belakang, kemudian dimunculkan ketidaksukaan, akhirnya muncul kebencian, tidak mau lagi mendengarkan nasihat, kemudian kebencian tersebut sudah menutup mata hatinya. Barangkali dosa-dosa itulah yang muncul di tengah-tengah kita sehingga menghalangi hujan untuk turun di tengah-tengah kita. Atau barangkali sedekah kita sangat-sangat kurang, infak kita sungguh tidak pernah kita lakukan. Kita menghasabah diri, sedekah infak kita di satu pekan ini sungguh tidak ada sama sekali. Padahal di tangan ini memegang ratusan, mungkin jutaan rupiah, namun kita tidak pernah mengeluarkannya, tidak pernah berbagi, seolah-olah harta tersebut milik sendiri, padahal ia hanya titipan. Oleh karena itu, yang wajib zakat harus mengeluarkan zakatnya. Yang harus, yang memiliki infak, yang memiliki harta yang banyak, memiliki harta sedikit pun, dituntut untuk berinfak dan bersedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Man aqsat sadaqatan min mal," tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang harta yang kita miliki apabila kita sedekah. Oleh karena itu, untuk mendatangkan hujan ini, mari kita bersama-sama setelah pulang dari sholat istisqa ini, ambil harta kita, katakan kepada harta kita, "Wahai hartaku, engkau aku tempatkan di telapak tangan ini, tidak aku tempatkan di hati ini. Engkau adalah titipan untukku, titipan dari Allah, maka aku akan kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Insya Allah, hal tersebut akan mendatangkan hujan, akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghibah, namimah, adu domba, bakhil, kemudian mengolok-olok teman, memanggil teman dengan panggilan yang tidak layak, bermalas-malasan, itu semuanya merupakan perbuatan-perbuatan dosa. Seorang anak durhaka kepada orang tua, tidak pernah menghormati orang tua, tidak pernah menghormati sesama, tidak pernah menghargai teman, itu merupakan dosa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan akan rahmat serta keberkahan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kami mengajak kepada hadirin semuanya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib mengajak kepada semuanya jamaah hadirin salat istisqa, mari kita bersama-sama menundukkan mata hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan di tengah-tengah kita dan di bumi Nusantara ini, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa-doa kita semuanya. Dan jangan pernah kita memiliki sifat kunut ataupun terhinggapi diri kita al-ya'su wal qunut, putus asa, putus harapan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita muslim, kita hamba yang beriman kepada Allah masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan kita semuanya bukan orang-orang kafir yang ketika mereka putus asa mereka bunuh diri, mereka putus asa tidak tahu lagi kemana mereka harus menyandarkan diri. Namun kita semuanya masih miliki Allah Subhanahu wa Taala. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma farsil 'alaina as-samaa'a midrara. Allahumma nastaghfiruka wa natubu Allah.
kelihatan hanian Maria. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diharapkan semuanya, semua jemaah, sama-sama kita merubah posisi ridha kita, posisi rendah yang tadinya ada di bawah kanan kita, posisikan di sebelah kiri, dan kita bersama-sama bukan hanya berdoa di sini, akan tetapi setelah selesai pelaksanaan sholat istisqa dan khutbah ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai kita putus untuk berinabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah, semuanya kita gantungkan kepada Allah, jangan sampai kita gantungkan kepada semua manusia, siapapun manusia yang hebat, siapapun yang manusia yang memiliki teknologi, semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu